Ngapain ekspresi muka kalian kayak gitu? Mungkin mereka takut, friend. Arya, kenapa ya di tempat kita banyak banget kejahatan? Ada geng hitam, geng biru, sekarang datang lagi geng hijau. Enak banget mereka datang ke sini cari masalah. Iya, enak. Enak banget. Apalagi yang ini, Ri. Enak banget. Duh, Ri, lihat. Ada kulit coklatnya. Arya, aku ngomong serius tadi, malah bahas makanan. Aku lapar, Ri. Lapar. Bantuin mikir, kek, gimana solusi kedepannya. Kalau aku lagi lapar, gak bisa mikir, Ri. Ah, bilang aja kamu si tukang makan. Sekarang udah kenyang. Ya udah, sekarang kamu cari solusi, gimana caranya ngalahin mereka. Emang kamu taruh di mana, Ri? Hah? Taruh apa maksudnya? Itu solusi yang kamu cari-cariin. Biar aku yang nyari. Aduh, Arya. Di sini. Mikir. Tenang, Ri. Aku bantuin mikir. Gimana? Udah nemuin solusi belum? Arya. Malah tidur. Woi. Mana, Rik? Mana penjahatnya? Kamu tuh penjahatnya, bikin sakit hati aja. Rik, tunggu. Asik banget ya di dunia ini, kita berkuasa di sini. Benar, Bos. Gak ada yang berani lawan kita. Jangan kan melawan. Orang-orang lihat kita aja udah takut. Semuanya lari terbirit-birit. Kalian malah santai-santai di sini. Tuh, lihat, sampah masih banyak berserakan. Kita kan bekas hijau sehat. Lingkungan semua harus bersih. Cepat, lanjutkan bersih-bersihnya. Nih. Iya, Pak. Ayo, kawan-kawan. Males banget sih kalian. Kalian ngapain diam aja? Cepet bersihin. Kita bersihin ini. Iyalah, nggak dengar kata bapak tadi. Tapi bos, kita ini kan bukan. Cepat. Kalian ini lagi ngapain? Katanya disuruh bersih-bersih, bos. Kita ini geng hijau, ngapain kita bersih-bersih? Bukannya kita disuruh sama si bos ya? Si bos kayaknya kurang sehat. Iya. Ternyata geng hijau itu petugas kebersihan, Arya. Iya, Ri. Aku kira mereka itu orang jahat. Hey! Ini lagi satu. Iya. Tadi dia nggak ikut bersih-bersih. Dasar pemalas. Kabur, Ri. Untung kita nggak dikejar. Ternyata
ternyata sembunyi di sini kalian. Eh, siapa yang sembunyi? Orang kita lagi ngedoa aja. Rasakan ini. Awas Arya. Arya, serang. Ke kiri. Iya. Ya. Gimana? Curang, kalian keroyokan. Kejar Ri. Apa itu? Oh, no. Itu seperti meteor. Meteor warna biru. Bos, tadi aku diserang. Diserang? Siapa yang berani nyerang geng hijau? Itu loh bos, orang yang mirip kayak bos itu. Sama temennya yang ganteng itu bos. Wah, mereka berani macam-macam. Ayo kita cari. Yuk. Apa itu? Ternyata geng biru belum kepo juga mereka. Oi, tempat kalian mendarat salah. Aduh. Ngapain kita mendarat di sungai? Keluar. Kita sudah punya formula untuk melawan kalian. Punya formula katanya. Ayo, friend, saatnya kita berubah. Ya, berubahnya kayak gitu. Bawa mainan cewek lagi. Aduh, gimana sih ini? Salah minum permula. Ulang. Sepertinya mereka udah serius, kawan-kawan. Ngapain ekspresi muka kalian kayak gitu? Mungkin mereka takut, friend. Ngapain kita takut? Kalian bertiga aja kalah lawan kita. Apalagi cuma satu, iya kan? Mereka meremehkan kita, friends. Ayo, friend. Kita tunjukkan kekuatan kita. Ayo! Ayo kawan-kawan, kita satukan kekuatan. Pada kemana mereka? Si bos sok-sokan mau nahan jurus besar gitu. Awas, bos mau mendarat. Bos, sakit ya? Sakit lah, bantuin. Wah, mereka kabur. Ayo kita kejar. Tunggu. Aku lapar nih, gak bisa jalan. Cari makan yuk. Daripada cari makan, kencing dulu. Aku banyak kencing nih, kebelat. Aduh, dia udah jauh. Ayo kita kejar. Aduh, ke toilet dulu. Aku banyak kencing. Aku kencing. Aku mau cari makan. Aku kebelat. Kebelat nih. Aduh, cari makan. Kebelat. Aduh, lapar nih, cari makan. Udah di ujung. Aduh.